Yo, what's up guys? Hah, oke. Okay. Lagi sama gue Pak Mirmon, dan kali ini gue bakal mainin salah satu game game shooter. Tapi gamenya ini tidak seperti jalan-jalan seperti apa Modern Combat gitu ya. Jadi nama gamenya adalah Cover Fire. Jadi sama seperti Planet Commando contohnya ya guys. Kalau tau kayak seperti itu. Dan sebelum gue main, gue bakal ngasih tahu dulu di settingannya guys. Gua kasih tau dulu di home. Sorry tadi musik gua mati. Nah, gua cari dulu di pengeset, di setting. Gua kasih tau dulu lu di setting guys. Oke, dan lu gak tau di setting ini ada apa. Oh, udah ya, ternyata gelap guys. Di sini ada graphic low. Nah, gua suka sama yang game yang ada settingan grafiknya. Jadi tuh intinya kita bisa main game yang ada di handphone low hand, jadi kita bisa main di handphone low, spesifikasi low, dan juga ada pengatur FPS-nya. Wow, ini lebih lengkap ya pengaturannya guys ya. Oke, sebenarnya gue kasih dulu ada Black Maker di sini. Black Maker ini sama seperti lottery atau door press yang ya lo tuh kalau setiap buka itu lo dapat hadiah. Gue nggak tahu hadiahnya apa dan ini bayar, jadi ini aja yang free. Sebenarnya udah gue buka sih guys sebelumnya. Nah, bisa lihat di sini free, apalagi yang emas kan lumayan standar lah. Nah, kita bisa buka di sini free. Tap to open, sorry agak nge-lag. Nah, kita buka lagi. Gua enggak tahu di sini ini ada apa, gua enggak tahu. Oh, gua dapat semacam ini lagi ya guys ya, semacam darah gitu yang ada di cover-covernya itu. Jadi kan kalau kita ngumpet tuh, jadi kita dapat perlindungan yang bagus. Nah, di sini juga ada yang goldnya, gua enggak tahu lagi. Oke. Okay. Gue lihat dulu di home lagi, gue balikin ke home lagi. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada menaikkan teknik atau menaikkan skill. Ya skill nembak lo atau skill reload lo atau skill damage lo, gue nggak tahu macam-macam skillnya intinya. Dan nah, bisa lihat di sini nih kan kita bisa menaikkan skill cover, menaikkan skill darah, menaikkan skill tembak atau skill akurasi. Ya gue nggak tahu, pokoknya banyak. Oke, langsung aja gue mainin guys. Gue gak mau buang-buang waktu. Gak mau buang-buang waktu. Lo aja buang-buang duit gak apa-apa lo. Oke guys, dan gue mau di misi pertama aja guys. Dan gue gak tau di misi pertama ini. Gue mau di misi pertama aja guys. Oke, sorry. Langsung start aja gue. Jadi gamenya ini gak sama seperti Brain Offline atau ya mungkin semacam ini aja kemauan lo. Kalau main online menurut gua kayaknya nggak bisa sih di sini guys. Emang ini khusus offline. Jadi kita bisa milih 3 karakter guys. Basoka, Sniper, sama Assault. Cuman yang di pertama ini gua lagi pakai Assault ya guys. Gak tau mesti stuck logo. Oke, dan sorry guys, masih stuck di logo ya. Maafin aja. Oke, udah agak melu dan sorry ya agak lag gitu. Mungkin gue yakin ini settingan dari apa ya, dari itunya. Oh fuck you bitch. Oke, sorry agak gelap nih di ini gue nih. Gue mainnya terlalu siang guys, jadi layarnya terlalu goblok. Mobil yang gue tembak ini. Sorry guys agak kegelap di sini, gua nggak tahu. Oh fuck you. Oh yes. Ya gua nggak tahu. Ya sorry guys. Gue pengen nembak salah mulu kampret. Dan oke. Nah, gua menang guys. Jadi gitu. Dan gua bintang 3, alhamdulillah. Jadi, kita terus mengikuti aturan sini questnya. Jadi lu enggak sembarang main aja. Lu harus lihat dulu biar lu mendapatkan bintang 3. Biar perfect gitu kan. Nah, kalau lu bisa dapat bintang 3, XP lu tuh naiknya cepat. Mungkin karena gua udah level 6 jadi itu XP-nya agak lama, guys. Tapi kalau misalkan lu level 1, ya naiknya cuma setetes, guys. Nah,
Kalau kita main, kita tuh selalu dapat hadiah. Dan gue suruh milih 4 box. Kenapa nggak semua tanggung tuh satu nggak kebuka ya? Satu lagi belum. No kan? Tanggung guys. Oh, gue dapat berapa itu? Gue dapat 9.000 sama dapat clip size-nya sama covernya. Jadi gue bisa upgrade. Gue continue lagi guys, gue pengen main yang snaffernya biar lo tahu. Jadi itu intinya game ini tuh sama seperti Brown & Commando, stuck di tempat guys. Dan ya gak bisa jalan, tapi kalau lo mau nyari yang jalan, Brother in Arms lah gue saranin. Dan insya Allah, tapi gue kalau Brother in Arms kayaknya belum bisa di HP gue guys. Kayaknya, cuma gue gak tau juga sih guys ya. Oke, langsung aja gue mainin cover farm lagi yang di snap. Sorry ya guys, loading udah lama. Oke, ini dia. Jadi kita suruh jaga protection dia guys, jangan sampai dia mati. Nah, iya itu dia. Gua nggak tahu gua harus kemana. Salah gua, monyong. Ah, headshot guys. Headshot. Gua nggak tahu lagi harus kemana. Oh, ada di bawah itu guys. Mana? Nah, ini dia guys. Gue mau headshotin dia. Ah, headshotnya 2 kali guys. Gue gak tau lagi. Oh, ada di situ tuh guys. Oke, dan aduh salah guys. Gak kena-kena kampret. Gelap banget nih layar gue guys. Sorry guys. Gue gak tau lagi harus kemana. Mana sih guys situanya? Ah, gak tau gue pusing guys. Tadi dulu guys, sorry guys. Gue ini gue. Mana ya ini nih? Oh, itu dia guys. Sorry guys. Gue gak fokus, sorry. Agak-agak gelap ya guys ya. Ini gue ya, layar gue. Sorry, gue kacau banget nih, lupa. Gue gak tau, sorry guys. Ini dia guys, di atas dia guys, kompret. Gue gak tau dia ada di atas guys. Gak ada. Terus mana dong? Itu dia guys, dia di situ, sorry. Oke, gue bakal. Nah, gue udah sekian lama mencarinya, suka banget. Oke, gue gak tau dapat berapa. Ya, jadi gitu aja guys. Gue cuma dapet bintang 2. Seperti biasa gue dapat. Gue dapat reward. Gue continue aja guys. Oke, gitu aja sih guys review game dari Cover Fire gue. Mohon maaf aja kalau gue ada salah kata atau game gue nge-lag. Tonton terus review gamenya. Kalau lo mau komen silahkan, lo request game apa, insya Allah gue bisa mainin. Tapi khusus game Android ya guys. Sekali lagi ucapin terima kasih dan selamat beraktivitas guys. Bye.